Ahmed Al-Kaf, wasit asal Oman, telah menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia maupun internasional. Hal tersebut karena keputusannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu dianggap memilih keputusan kontroversial yang mengundang perdebatan. Karena hal itulah, banyak yang penasaran dengan sosok wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Ahmed Al-Kaf adalah wasit asal Oman, lahir pada 6 Maret 1983, dikenal sebagai salah satu wasit berpengalaman di Asia. Ahmed Al-Kaf memulai karirnya sebagai wasit pada usia 24 tahun. Ahmed Al-Kaf telah memimpin banyak pertandingan di level tinggi dan laga-laga penting, termasuk Liga Champions Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Piala AFC, dan Liga Champions Asia. Al-Kaf telah meraih berbagai penghargaan, termasuk wasit terbaik di Oman pada 2013 dan 2015, serta wasit terbaik di Asia pada 2017. Dengan lebih dari satu dekade pengalaman, ia dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai aturan permainan. Namun, kepemimpinannya di pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024 menjadi titik balik dalam karirnya. Keputusan-keputusan kontroversial, seperti pemberian penalti yang dianggap tidak adil dan tambahan waktu yang berlebihan, memicu protes dari PSSI. Masyarakat Indonesia menyebut Ahmed Al-Kaf sebagai wasit perampok kemenangan. Akibat insiden ini, AFC menjatuhkan sanksi sementara kepadanya, dan publik menunggu keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan karirnya. Bagi Ahmed Al-Kaf, insiden ini menjadi salah satu tantangan terberat dalam karirnya, yang sebelumnya dikenal cukup baik. Reputasinya kini dipertaruhkan, dan banyak yang berharap agar keadilan dapat ditegakkan dalam dunia sepak bola internasional. Reaksi publik terhadap keputusan Ahmed Al-Kaf sangat beragam. Banyak penggemar Indonesia menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekecewaan mereka, bahkan menyerukan agar FIFA meninjau kembali kualitas wasit yang memimpin pertandingan penting.